Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngasih tutorial gimana caranya isi ulang Suzuka atau pilok yang sudah habis biar bisa dipakai kembali. Biar tidak beli-beli lagi, cukup satu kali beli bisa dipakai beribu-ribu kali. Langsung saja kita mulai, biar nggak kelamaan kita siapin alat-alatnya sebagai berikut. Pertama ya kita siapin ini tempat pilok atau Suzuka. Nah, ini Suzuka. Ini merek kebetulan seadanya merek Suzuka, jadi pilok udah ada Suzuka. Terus yang nggak boleh ketinggalan ini lem besi Dekton, sama ini cop dari ban motor. Terus jangan lupa obeng kita siapin, sama tang. Kita langsung praktek saja biar tidak kelamaan. Pertama ini guys, kita lubang ini dulu pakai martelo. Ini jangan sampai lupa, kalau nggak ada martelo repot. Oke, sudah lubang. Nah, ini sudah lubang, tinggal kita mempermudahnya pakai bor. Pakai bor itu mempermudah. Oke, tinggal kasih lem. Pakai lem, dari ini kita buka lem dulu. Ini tinggal ini lem besi yang kita siapin tadi, perbandingan 1:1 guys. Nah, ini 1:1. Yang hitamnya 1, kita perkiraan saja guys, kira-kira saja. Nah, segini berarti yang putihnya itu sama. Kita itu kasih juga yang putihnya hampir sama. Nah, ini putihnya ini. Nah, kenapa kita harus 1:1 biar betul-betul melekat? Bersihkan ini. Kita aduk. Tinggal aduk, warna putih, hitam, biar bercampur rata. Kalau sudah rata, biar tinggal tempel ini guys. Ah, ini tinggal tempel di sini ini. Ini kayaknya kurang, karena kebetulan saya bikinnya barusan itu terlalu sedikit. Oke, kalau sudah selesai di lem besi, hasilnya begini. Ini tinggal kita kasih diam sebentar, nunggu kering. Mungkin 1 jam. 1 jam itu sudah lumayan bagus keringnya. Sementara kita nunggu kering, kita nyiapin barang yang lain. Tempat pencampuran cat. Ini cukup pakai botol begini, pakai sedotan bekas. Siap jadi. Kita lubang di sini. Kita kasih masuk lalu kita potong. Kalau soal pemotongan kita sesuaikan. Nah, berikutnya sambil nunggu kering kita ambil cat. Kebetulan tadi sudah saya aduk biar lebih cepat prosesnya. Oke, nah berikutnya kita kocok-kocok. Nah, ini tahap berikutnya. Kita kasih pendek biar gampang masuknya. Kayaknya sudah penuh kayak ini. Kita pasang ini apa namanya ini? Tutup pentil. Tutup pentil atau tutup jok ini. Nah, ini sudah aman. Tahap berikutnya tinggal pompa aja. Kita pompa secukupnya, jangan terlalu keras juga. Kalau sudah sekira keras, sudah
Jadi kita kocok-kocok dulu. Kita beli satu kali dipakai seumur hidup, otomatis tutupnya pilok bangkrut, nggak laku kalau kita tahu caranya semua. Ini coba kita praktekkan. Wih, mantap men. Wih. Nah, lihat ini. Sama deh hasilnya. Luar biasa hasilnya sama. Mantap, mantap. Bisa ditiru di rumah, bisa dicoba di rumah masing-masing. Oke, sekian dulu. Terima kasih.